Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajata Per News kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Ayu Indirwan, inilah berita selengkapnya. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berkunjung ke Kabupaten Sidrap guna memantau kondisi pasca bencana angin kencang yang terjadi Ahad kemarin. Ini merupakan bagian dari agenda Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk meninjau sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan yang terdampak bencana. Kedatangan Sudirman Sulaiman disambut Bupati Sidrap Haji Dolamando, Wakil Bupati Sidrap Haji Mahmud Yusuf dan Dandim 1420 Sidrap, Letkol Infantri JP Situmorang di Makodim 1420 Sidrap yang sekaligus posko terpadu siaga bencana Sidrap. Turut hadir Kepala Pelaksana BPBD Sidrap Siara Barang, Kapolsek Maritengai Ibtu Abdul Samad, serta para camat dan lurah. Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur meminta seluruh stakeholder mendoakan dan ikut berpartisipasi aktif membantu warga yang terkena bencana. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, dengan sinergitas TNI Polri, Pemda dan Pemprov serta Pusat Pemulihan Terstruktur akan segera dilakukan. Sementara Bupati Sidrap Haji Dolamando melaporkan data terbaru rumah warga yang terdampak bencana angin kencang sudah mencapai ribuan. Usai mengunjungi posko terpadu siaga bencana, Wakil Gubernur dan rombongan melanjutkan meninjau rumah warga yang terdampak di Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap. Di tempat itu, Wakil Gubernur memberikan berupa bantuan logistik kepada keluarga Asis Lamang dan bantuan biaya pengobatan bagi anak warga bernama Usman yang terluka terkena seng terbang. Andi Sudirman Sulaiman pun menyampaikan bahwa kita semua harus bersabar. Ini adalah cobaan dari Allah. Semoga cobaan ini kita semua bisa lalui dan semoga bantuan yang kami berikan ini setidaknya bisa meringankan beban keluarga. Akbar Sutarno melaporkan.